Mike. Boom headshot lagi. Boom headshot anjing. Tenang aja bos, lagi. Lagi. Ah gila jago banget gua anjing, cok. Bro tuh lagi bro, aduh bro, tuh lagi bro. Udah tinggalin anjing kocak. Konkuer doang bintangnya gitu kan ya, tapi goblok mainnya. Aneh banget, cok. Jangan sampai kita kalah nih. Gua udah carry hard banget nih, masa lu di carry orang Indo, cok. Ya gua ada Cinanya sih, cuman enggak bisa bahasa Cina, cok. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang pengen top up games legal, aman, dan juga terpercaya, kalian bisa langsung ke websitenya sunskygamingshop.com atau di Instagram juga ada di @sunskygamingshop. Bisa juga di WhatsApp yang nomornya bakal gue kasih di sini. Kalau misalkan kecepatan atau gak kelihatan, kalian bisa langsung cek di deskripsi yang ada di video ini juga. Di sini kalian bisa top up League of Legends Wild Rift, yang pastinya pilihan nominal top upnya juga udah banyak banget. Bahkan metode pembayarannya juga udah banyak di sini. Selain itu, kerennya tuh udah bisa ada juga yang proses otomatis buka 24 jam buat di game yang terpilih yang ada di sini. Banyak banget pilihan game mobile, bahkan dari aplikasi pun ada semuanya di sunskygamingshop.com. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja top up di sunskygamingshop.com. Oke guys, balik lagi bersama gue Lian. Dan kali ini gue telat upload karena gue baru bangun tidur. Cuman hari ini kita bakal bikin konten Honor of Kings lagi, tapi yang server CN. Gue pengen main Elsu lokal tapi di CN ya, pakai hero yang namanya tuh Bailey Souye. Di sini juga ada skinnya, skin Phoenix, keren banget. Dan juga ranknya nih tinggi nih. Di sini ranknya udah bintang 19. Kalau misalkan kita bandingin sama OV, ini setara sama Conqueror. Cuman karena ini ID orang, sebenarnya gue takut ya buat main ranked ya, karena gue gak tau rank tinggi di kau gitu gimana. Cuman sekalian kita nge-review Elsunya, sama kita nge-review ranked tingginya di server CN ini tuh gimana. Jadi langsung aja kita seru-seruan di server CN, let's go! Dan di sini gue kasih lihat pas fase ban and picknya. Ini sama banget kayak OV, bannya itu totalnya 6. Terus pickannya juga gantian, first pick terus second pick tuh bakal ada 2. Ya kurang lebih kayak gini lah buat ban and picknya lah. Gue rada gak tahu diri ya, udah minjem ID, ranknya lagi tinggi. Gue main hero susah aja. Anjir, gue coba aja ya kan mainin hero ini karena bro, gue penasaran coy ya, main di Indo aja Elsu gue lokal lah coy. Wah, gak apa coy, kita bercanda dulu ya kan, bercanda dikit dulu. Wah, lawan gue kayaknya ini nih Brunhilda nih coy, lawan gue kayak Brunhilda coy, skillnya mirip Brunhilda ya guys ya. Ya begitu bentukannya ternyata kalau misalkan di ini, anjing gak kena lu. Oh shit bro. Oh my god. Oh my. Oke, okay. Gue masih belum terbiasa nampaknya. Oke, okay. Gue masih belum terbiasa nampaknya dengan ini coy. Gak kena-kena aja. Sorry R7, sorry bro. Ntar ya, kalem ya, gue bantai di late game bro. Santai aja bro, itu cuma biar musuhnya underestimate gue itu. Tenang, biar musuhnya underestimate sama gue. Waduh, anjing, rank tinggi, cok. Waduh, cok, gila. Tiba-tiba ada di situ dong. Anjir, gua gak sadar, cok. Cepet banget rotasinya itu Feng ya. Feng itu Fenix, coy. Cepet banget udah ada di situ, anjir. Langsung kena gaming gua, babi. Tenang, bro. Kita bakal bantai late game ya. Gini, ini Bailey Sue. Kita ini Elsu lokal. Jangan malu-maluin Elsu lokal, bos. Elsu lokal nih, bos. Tar, kena kan lo nih. Kena, bro. Tenang aja, bro. Ah, kena lagi bos. Tenang bos. Ah, mampus lu anjing. Gua cuma bercanda tadi bro. Tenang aja bro. Gua cuma bercanda ya kan. Nanti kita bantai-bantai pakai Bailey Souye. Selaw. Oke, kita farming dulu aja. Tapi gua gak tahu sih gua pakai arkana apa. Gua gak tahu coy, gua pakai arkana apaan gitu ya. Kalau gak sakit ya mungkin salah arkananya gitu. Mungkin ini bukan Elsu Snipe gitu, atau mungkin bukan Bailey Souye Snipe gitu. Cuman gue gak tahu juga, gue bakal coba aja. Gimana ini bakal gue coba tembak lagi. Asu! Asu bro, kok susah ya? Kena coy. Oh shit, gue mau farming. Tenang, selalu gue mau farming. Gue mau farming, anjing coy, gue gak ada support apa ini. Bro, ini gue rank tinggi gak ada support bro, di atas bro. Bro, gak ada support bro. Aduh anjing, gak ada support, cok. Parah banget, bro. Gak kena, coy. Susah banget, anjing.
Ini kayaknya bukan kontrol gue deh. Apakah ini bukan kontrol gue, makanya gue goblok ya kan? Farming aja lah, kita fokus ini lah. Mampus lu anjing. Tapi sakit loh. Kalau kena sakit loh. Iya kalau kena, hancur dong tower gue. Gak dibantuin defense. Parah banget lo ini temennya lo. Gila lo, rank 3 gue ada support gue. Nih gara-gara gak ada support nih kayaknya, makanya snipe gue gak kena-kena bos. Daji. Gue balik dulu dah, ntar lu kita coy. Bisa nyampah-nyampah gitu gak sih? Nyampah kill bisa gak sih gue? Nyampah kill ya kan? Masalahnya gue kagak jadi apa-apa nih kan? Jadi tolol doang nih gue nih main nih anjing. Oke kita snipe. BOOM HEADSHOT! Lagi. BOOM HEADSHOT ANJING! GG bro, Bailey show ya! Lagi, oke GG gak bos? GG gak bos? GG lah boy! Else local comes to China! Let's go boy! Bakal kita ke bawah, kita kill lagi nih orang. Kita kill lagi nih kayak si Haudun guys. Itu si Haudun ya. BAM! Headshot! Gue kasih ini lo, ward lo di sini bro. Tenang, bintang lo gak bakal gue bikin turun bos. Bintang lo gak bikin turun. Oke, nice! Bintang lo gak bakal gue bikin turun R7. Tenang. Ini kayaknya tadi gue gak kena-kena karena faktor baru bangun tidur ya. Jadinya emang tembakan gue agak meleset sedikit. Cuman kalau misalkan udah late game, udah menit-menit segini, tembakan gue auto aim anjing. Karena gue ada darah Free Fire dalam diri gue. Dalam diri gue tuh udah terlahir Free Fire, makanya gue bisa auto aim. Kalem, relax, satu ya kan? Bunuh, itu Elise bro. Bunuh bro. Kita keker gak nih? BAM! Headshot! Tenang aja bos, lagi. Wah gila, jago banget gue anjing cok! Jago banget boy! Gila gak tuh Elsu lokal gue anjing? Elsu lokal nih bos, kalem bukan kaleng-kaleng boy. Lagi nggak? Pulang nggak lo? Aduh nggak kena bos, tenang. Kita pur dikit. Kalem. Bang, kena mampus lu anjing. Sabar. Brunhilde sakit coy. Mau di AOV kan, mau di KOG gitu kan, Brunhilde sakit coy. Jadi kita kudu respect ya, respect sama Brunhilde. Gua nggak tahu nama Cinanya apa. Yang penting nama pribuminya tuh si Luka atau Brunhilde gitu lah ya. Kita bakal kalah kayaknya. Kok teman-temannya goblok ya? 85 nih, 3-nya gua nih. Tenang bro, kita majuin, kita punya Arthur. Masa iya kalah, bos? Masa? Aduh, kejauhan bro, ngeker mulu, bos. Elsu lokal nih, boy. Ayo ajar, boy. Hajar, boy. Pukul, boy. Aduh, gue pengen nyampain kelamaan, cong. Nggak kurang-kurang derfengnya, nggak apa-apa. Yang penting kita bunuh musuhnya, ya kan? Yang penting musuhnya meninggal. Selaw. Ini nggak mungkin bot, kan? Karena udah rank tinggi, bos. Tapi kayaknya rank tingginya gampang banget nih di CN nih. Bintang 19 kok semudah ini, ya? Mudah nyari match-nya, bro. Nyari match-nya cepet banget, anjir. Gara-gara emang server CN ini tuh rame banget. Jadinya, kalau misalkan lu find match, otomatis langsung nemu, ya kan? Kita snipe lagi. Elsu. Bang, selam. Kalem. Kita mundur dulu boy. Tenang aja. Bailey so yeah, kita bakal menangin game ini demi mendapatkan bintang untuk R7 ya. Ini bukan R7 Mobile Legend guys, beda ya. R7 namanya nggak tahu ikut-ikutan ya kan. Mampus gua ambil. Lagi. Ini ada stuck di bawah sini, gua nggak tahu apaan nih. Kayaknya stuck buat piercing dia. Kayak Elsu di AOV aja gitu, cuman di AOV kan hilang aja gitu ya. Di sini dijelasin lagi dengan dia ada bar putih-putihnya kayaknya. Atau mungkin semakin lama dia nge-snipe tuh, makin tebel tuh, makin banyak dia punya ini ya, stack ya. Jadi gue gak ngerti nih stacknya Bailey Soye apaan. Cuman yang pasti dia pasti lebih OP daripada Elsu lokal ya. Jadinya gue bakal lebih sakit gitu. Selaw si Haudun, bro itu bro, DS ya bro. Aduh overlordnya gak ada yang ngambil. Ini jungle gue siapa sih? Kurang banget bro, jungle gue bro. Ini kayaknya ada link-link begini nih. Kayaknya dia ngasih heal buat si Arthur-nya dah. Makanya Arthur gue jadi kuat banget, anjir maju-maju di depan. Dikasih kayak apa sih namanya, chain gitu, kayak ada heal-healnya gitu, kayak IO di Dota. Kalau misalkan di game-game mobile, gue lupa coy yang kayak gitu siapa coy. Angela kali ya. Aduh gak kena coy. Sabar. Brunhilde sakit banget anjir. Kalem. Repositioning dulu bos. Santai dulu bos. Kalem dulu bos. Maju dia anjing. Dia maju coy, goblok banget jungle gue coy. Aduh sakit banget sih lukanya anjing. Alam, kita snipe. Aduh, gak kena. Ya snipe.
so yeah, lokal coy. Gila yang su lokal gua nih bos. Lagi gak gua flash lo tadi. Gak kena coy, terlalu jauh ya. Maju tur. Kayak kita bakal tower lu bro. Gua harus tower lu nih sebagai ADC yang baik, gua harus ngambil tower coy ya. Gila gua udah kill 5 dari snipe doang ini. Gak usah hit anjing, gua sniper coy. Terlalu GG ini. Els lokal DJN masih gak kalah ya kan. Sabar. Masa gua gendong sih pakai gini kan. Wih, galak bos. Si galak anjir si Haudunnya. Si galak. Santai. Anjing Tyrone cok. Sabar. Ini Feng. Mampus lo anjing Feng. Oke mati. Nice, kita bikin kapak. Gak tahu gue bikin apa itu Longinus, harusnya kenapa Elsu bikin Longinus. Gak apa-apa bos, tenang aja bos. Gak bisa kabur boy. Aduh udah mati coy, legendary Arthurnya coy. GG Gaming coy, Arthur di sini coy. Arthurnya OP bos. Soalnya guys, kita menangin game ini coy. Jangan sampai bintangnya ngurang nih gara-gara gue pinjem. Ntar bakal gak dipinjemin lagi gue. Kok misalkan bintangnya ngurang ya kan. Eh bro, kita push aja bro. Nih gue kasih trap-trap di sini kan ya. Gue kasih vision, ada ward, hero curang. Santai dulu. Kalem. Ya gue kasih ward lagi di sini. Pokoknya Arthurnya maju, gue tinggal snipe aja di belakang coy. Gue tinggal snipe di belakang aja. Sabar. Oke, ada orang, ada Elis. BAM! Sakit banget anjing goblok. Aduh, kena si Elisnya coy. Aduh, dikit lagi. Aduh, ini siapa coy? Aduh, tebel banget. Si goblok tebel banget coy. Sial, gak kena tadi yang di belakang bro. Kalem. Gopur doang, biar musuhnya gak suren. Gopur dulu ya kan. Sabar nih Jina nih ya. Mati lu anjing, beneran lu mati. Mati lu anjing, jago banget Elsu gua coy. Terlalu GG. Ah, mampus lu anjing. Bailey song ye. Mati dia. Aduh, dia ngindar coy, kok bisa jauh banget ya? Flicker kabang. Anjing nge-flash kali ya gara-gara gua snipe coy, takut dia. Gara-gara gua udah kill 7 dari snipe doang. Langsung auto takut dia coy buat ketemu sama gua. Sabar, oh ini gua kena ini coy. Sabar. Aduh, gak kena. Harus ini banget, gak boleh sampai tipis banget. Musuh bisa ngindar coy kalau bisa ngetipis. Jadi sebelum dia nutup, kita harus udah nembak duluan bro. Sebelum nutup kita nembak, jadinya musuh tuh gak sempat buat kabur gitu coy. Cara main Elsu setelah gua main yang di KOG ini, gua jadi ngerti anjir. Cuman nih gua masih belum terbiasa ya sih, karena gua udah lama juga kan gak main Elsu ya kan. Main Elsu gua cacat ya selama ini kan. Jarang-jarang gitu maksud gua bagusnya gitu. Cuman kalau misalkan gua main Bailey Soye ini, entah kenapa gitu ya, Auto aimnya gua nyala anjir, karena pengen ngebantai orang Cina ya. Kena lagi kan, gua bilang apa coy. Gue bilang apa coy, di atas nih kita kill lagi. Dar, hilang palanya. Lagi, ini. Ah, lagi. Ih, gampang banget bro, auto aim nyala bos. Sakit banget hitnya goblok. Dar, sakit banget hit gue, anjing. Sakit banget coy, hitnya apaan ini roco. Lebih sakit dari Elsu. Gila, gak jadi lokal gua bro. Pergilah, carilah ilmu sampai ke negeri China. Karena di sini Elsunya gak lokal ya bos. 915, kita cari MVP sekarang. Sekarang kita cari MVP coy. Kita cari MVP, kita kalahin Arthurnya. Bentar, aduh ada Feng. Gak kelihatan, coba pakai skin si kampret itu. Si Feng, kill berapa Arthurnya coy, kita lihat. Arthur kill 9, 92, gua 915. Selama ini, sejauh ini kita masih MVP nih kayaknya nih. Jauh ini kita masih MVP, jadi kita bakal MVP guys ya di game ini ya. Jangan sampai jadi game rusak lagi, kan terus gak MVP gitu. Halo bro, gue pengen tower doang. Si Audun emang tebel banget coy, lebih sakit. Terus dia juga sakit ya, lebih sakit daripada Arduin. Jadi si Audun kayak bakal gue review juga nanti kan. Tapi di server global aja kan udah ada si Audun. Kan kalau misalkan di sini, gue dikasih kepercayaan oleh hero ini. Aduh kena bos, kasihan. Aduh bos, lagi-lagi mati gue. Dar, aduh kasihan. Mau maju bang.
mau maju bang, nggak bisa bang, mau maju kah? Ya ntar kita coba ini dulu ya, apa namanya, kumpulin charge dulu, snapet cuma satu soalnya. Kita sampai 3 dulu sambil kita push-push manja gitu kan. 916 GG Gaming anjay. Tapi skinnya boleh-boleh nih. Eh, Feng, Feng, Feng. Nah, kelihatan coy. Ya kelihatan coy. Jangan, jangan, jangan. Sayang peluru, sayang peluru, sayang peluru. Tenang aja. Kita majuin dulu aja. Lah, mati dong. Mati dong dia. Ih, sakit banget toh. Sakit banget goblok anjir. Anjir, gua sakit. Snipe gua sakit. Gak logis, coy. Gak logis coy ini, coy. Loh. Oh, kakak itu Alice ini ya, tebelnya dia. Hmm, sabar sabar sabar. Gua balik. Balik, bro. Aduh, kena siapa touch? Di belakang touch. Tenang, bro. Kita masih bisa kabur. Kita punya flicker tadi. Terus life steal-nya juga tebel banget, cok. Mas gua deres banget life steal-nya. Padahal ini Fafnir Talon loh. Kayak biasa loh. Gua bikin itemnya Fafnir Talon loh. Cuman lifestyle beda anjir sama dia OV gak berasa. Ini berasa banget lifestyle kocak. Terlalu OV ini gue. Terlalu GG ini gue. Terlalu GG ini gue bos. Aduh si Audun mau ngapain. Ayo mau ngapain lo. Mau ngapain lo. Pulang anda. Asyu. Wow kita heal lagi. Tuh liat tuh. Anjir terus bet. Gila. Ambil merah dulu bro. Buat gue. Buat gue. Oke, nice. Jungle-nya pengertian karena dia tolol ya kan. Ya udah MVP ini gue fix, bro. Mati dia. Lagi. Oh shit, anjing si lukanya sakit banget, goblok. Kalem, relax, santuy ya. Kita enggak boleh underestimate sama musuhnya ya. Wah, musuhnya mau DS anjing. Sabar boy. Awas kalau bisa kasih lukau ulti. Nah, kita harus mundur, coy. Anjing gak kena. Oke. Agak panik dikit gak apa-apa. Tenang aja, coy. Aduh, ini keras banget sih. Aduh, tolol, anjing. Waduh. Bro, tweet lagi, bro. Aduh, bro, tweet lagi, bro. Udah tinggalin, anjing, kocak. Ini kurang banget nih temennya nih, masa kena comeback sih, goblok banget anjing. Jangan gitulah boy, kita udah menang ini, gue udah kill 11. Assist gue 8, jangan kalah ini. Arthur ngambil buff merah. Apalagi lah orang-orang Chenny aneh banget cuy, gue udah penjaga kocak banget tuh 27. Conqueror doang bintangnya gitu kan ya, tapi goblok mainnya. Aneh banget cuy, jangan sampai kita kalah nih. Gue udah carry hard banget nih, masa lu di carry sama orang Indo cuy. Ya gue ada Chinanya sih, cuman gak bisa bahasa Cina cuy. Sabar dulu lah, mainnya santai-santai ini, tinggal satu tower lagi nih. Ayo tur, dapat tur, bawah tur. Oke, nice. Arthur dapat bawah, bro. Jangan sampai kalah. Tower. Anjing nih si Audun nih bangsat, cok. Tolol, cok, sakit banget, goblok. Aduh, si Audunnya, cok, sumpah, cok. Itu tanknya, anjing. Gue jadi mati mulu nih. Oh, ayo lah, jangan kalah, anjir. Ya ampun, masa gue emosi juga sih main di chain begini, anjir. Masa gue harus gendong banget sih bro, gak bisa bro. Gue Cinanya KW anjir, ya ampun nih orang-orang Cina asli kenapa ya. Ya susah banget dah begini dah, gue diincer coy. Aduh anjing cok, gue harus push dulu nih. Mereka dapat naga petir coy. Sabar gue cakel aja dulu. Berak ular coy. Ah bodo amat lah, gue snipe dulu ya. Ah mampus lu anjing, Elise baksa. Sabar, kita kabur dulu, Fanny kemana ya? Sabar, menang, cok! Gas mid. Udah, mereka mati, Elise-nya mengganggu banget, baksat. Ayo, gas, let's go. Babi nih orang babi, ayo mati dia. Mampus lu anjing. Lagi. Ha, lagi mampus lu 13-4, cok. Apa suret? Tolol tim. Aduh, masa digendong sama Cina kawe, cok. Parah, gua enggak bisa bahasa Cina tapi bisa gendong mereka. Parah ini, temennya aneh banget anjing, rank tinggi gini banget ya. Pusing gua, jangan sampai ntar yang saya juga gini nih. Nah, gitu dong anjay. MVP pasti gua jelas. Jelas ngapain kepamerin. MVP jelas lah gua MVP-nya, padahal enggak bisa main yang lain, kocak. Please, please, please.
Game rusak, Cok! Kok bukan gue, VIP-nya apa banget, dah aneh banget!